Kami harus vaksin booster. Booster, Pak. Meragam-ragam doang gosita-sita di kita manusia. Oke, jadi kita sudah sampai di pelabuhan Sibolga. Sekarang jam berapa sekarang? 10.50 10.40 Dina Deva asal Matar Barita warna tangi. Jadi kita sudah istirahat di depan Mitra Seluler. 20 menit, 30 menit dari pelabuhan. Ternyata puasa sambil berjalan seperti ini tuh sangat-sangat capek, sangat menguras tenaga. Semoga puasanya tetap lancar sampai jam waktu untuk berbuka. Goks. Jadi kami pinggir jalan. Pak, daerah mana ini, Pak? Sibolga. Sibolga. Menuju ke mana? Menuju mau ke Pandan. Pandan ya? Ke Pinang Sori, ke Sidimpuan. Oh ya, oke. Kami harus vaksin booster. Booster, Pak? Ya. Botang, sudah sini. Sekarang, botang ini loh. Oke. Berapa kita? Ini? Cocok. Ini yang terakhir ya. Oke. Berapa? 37.2 setelah tumpangan pertama dari Sibolga, kita lanjut lagi jalan. Satu jam tadi guys tumpangan nih. Ya hampir sejam lah, lumayan jauh juga. Dan ya ada drama lagi tadi, dramanya vaksin. Mau tidak mau kita harus vaksin yang ketiga kalinya. Oke, kita mau sambil cari tumpangan. Mungkin kita mau ya azan. Bye, assalamualaikum. Sekarang kita sudah berada di Tapteng atau Tapanuli Tengah, Kecamatan Pinang Sori. Hari ini kita jalan, ini sudah jam 5, baru satu kali dapat tumpangan. Kita start dari Sibolga tadi. Cari tumpangan di sini cukup sulit. Kendaraan yang jalan kebanyakan trek lilin. Kayaknya kita mau bermalam di sini, istirahat di masjid. Pokoknya masih di bagian Tapanuli Tengah, tujuan Padang. Kita sudah beli pabuka. Kita beli semangka, murah men semangkanya, 1/4 7.000. Sprite, ini campur ini men. Apa tadi gue beli? Kristi ya? Kristi. Apa tadi namanya kak? Bakso. Ya di sini kita sambil menunggu, kita mau istirahat.
Di sini jam bukanya itu jam setengah tujuh lewat 5 menit. 18.35. Kita nanti vaksin. Kita dijebak vaksin nih. Dipaksa untuk vaksin. Ya. Oke, kita buka puasa. Wih, mau sama bajumu. Nggak beres. Halo semuanya, siapa namamu? Pak Ujan. Pak Ujan, Andi. Maksud siapa? Kasih lengkap tuh. Nama lengkapmu? Muhammad Pak Ujan Simbolon. Simbolonnya, marga Simbolonnya. Ini siapa marganya? Andi siapa? Andi orang Februari di Tarui. Tetap aja abang. Eh, kok tadi Tarui? No. Tidak ini kan? Ini gak Tarui. Ya. Pak Ujan dan Tarui kali ya. Tarui, saya nama aku Lilin. Hah? Lilin namaku. Sementara masak teman kawan-kawan kami si bocil-bocil. Hey, halo. Halo. Lagi masak. Dan ternyata hujan. Aduh, baru dingin sekali sini, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari keempat kita sahur. Jadi kita sahur itu di masjid tempat kami istirahat. Ada mie, telur, dan nasi. Ada kacang telur juga. Pokoknya puasanya harus terus digas. Sekarang jam 3 lewat 42 menit. Di sini imsaknya itu menurutnya Ketua Pembina Baktiar Ahmad Sibari Sibarani, imsak itu jam 4.59 4.58. Oke, jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya ke tujuan utama, ke Padang. Sekarang jam 8. Sengaja kita jalan pagi karena masih mengantuk, tapi supaya tidak terlalu panas kalau kita jalan. Oke, doakan kami semoga kami dapat tumpangan. Kondisinya sangat sulit kayaknya dapat tumpangan. Nah, kita baru dapat tumpangan dari abang-abang yang bawa sawit. Sudah sempat merekam tadi sekitar ya 10 menit. Oke, lanjut lagi. Hai. Ya, sekarang jam 9. Kita sudah jalan sekitar 30 menit. Kayaknya di sekitaran sini sangat sulit untuk mencari tumpangan. Karena dari tadi, Lin, dari tadi yang lewat mobil-mobil itu, mobil-mobil pribadi, jarang kayak pickup. Ya, tapi kita sambil menunggu juga, sambil istirahat. Ini daerah masjid, daerah Tapanuli Tengah.
Jalan tadi jam 8, sudah jam 10, belum ada yang kita dapat. Tadi ada yang bawa mobil sawit. Dan kebanyakan kendaraan yang lewat di sini tuh mobil-mobil truk Pertamina seperti itu. Sulit men di sini. Kita dapat tumpangan men, tumpangan kedua untuk hari ini. Dogs, thank you. Sudah sampai di Padang Sidempuan jam 12 lewat 13. Padang masih jauh. Tadi kita dapat tumpangan, diberhentikan di pas di Padang Sidempuannya bagian pertokoan. Ini kita istirahat di tugu apa ini? Tugu Siborang. Dan di sini bagus sekali, banyak sekali Vespa, motor Vespa yang dijadikan angkutan seperti ojek begitu. Ini berjajar semua Vespa. Makasih bang. Lanjut lagi kita men. Akhirnya kita dapat lagi tumpangan menuju penyambungan. Jadi penyambungan itu salah satu kota lagi sebelum masuk ke Bukit Tinggi. Ya lumayan dekat lah menuju Bukit Tinggi. Goks. Thank you pecah belah. Sekarang jam 3. Tumpangan keberapa ini? Mobil keberapa? 4. Mobil keempat.